Pedangdut Ayu Ting Ting belum lama ini telah diperkenalkan oleh Boy William dengan keluarga besar. Namun kejadian unik muncul saat ia membawa bertemu dengan neneknya, Opa Lazuardi. Ayu Ting Ting masih bertanya Boy William tentang kepribadian Oma Lazuardi. Sebelumnya Ayu Ting Ting memang sempat menonton video Oma Lazuardi di salah satu channel YouTube. Pasalnya Ibunda Bilqis itu merasa takut saat hendak bertemu dengan Oma Lazuardi. "Gue takut, gak mau lu lu aja," kata Ayu Ting Ting dilansir dari YouTube Boy William. "Oma sama gak sih kayak di tayangan? Pasti sama ya. Aku takut diketain tolol lu. Terus kalau ngomong dia blak-blakan gak?" tanya Ayu Ting Ting. Selamat datang di channel Beranda Harian yang menyajikan informasi terbaru terupdate lainnya dari kalangan artis tanah air. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nonton sampai habis agar tidak ada salah paham. Namun saat itu Boy William meyakinkan Ayu Ting Ting agar berani bertemu dengan keluarganya, terlebih pada sang nenek. Hingga akhirnya Boy William langsung membawa Ayu bertemu dengan Oma Lazuardi. Ayu Ting Ting pun tampak ragu untuk menemui nenek Boy William, terlihat dari gesturnya yang maju mundur saat melihat Oma Lazuardi. "Dia ngeliatin gue kayak gitu," kata Ayu Ting Ting. Sedikit menampilkan wajah percaya diri, Ayu Ting Ting kemudian memberanikan untuk menemui calon nenek mertuanya tersebut. Kaget bukan kepalang saat bertemu Oma Lazuardi, keperawanan Ayu Ting Ting dipertanyakan oleh Oma Lazuardi. Padahal ia sudah lama dikenal berstatus janda. "Kamu sekarang sudah gak perawan?" tanya nenek Boy William. Mendengar pertanyaan itu, Ayu Ting Ting tidak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya bisa menelan ludah, lantaran dirinya memang sudah menjadi ibu satu anak. Tak hanya itu, Oma Lazuardi lantas bertanya kepada Boy William soal keseriusan untuk menikahi Ayu Ting Ting. "Kamu emang beneran demen sama Ayu?" tanya sang Oma dan membuat Boy William kaget.